Halo sahabat BBM di mana Anda berada. Saya akan memberikan tips untuk anggrek yang mati seperti ini. Dan kita akan hidupkan kembali dengan menggunakan AB Mix, yaitu nutrisi yang biasa digunakan untuk memberikan nutrisi pada hidroponik. Kita siapkan sprayer 2 liter. Kemudian kita berikan nutrisi A, yaitu kurang lebih 5 ml ke dalam air yang berisi 1 liter ya. Kemudian kalau sudah ya, kita berikan juga yaitu nutrisi yang kedua, nutrisi B, sama ukurannya kurang lebih 5 ml ke dalam 1 liter air. Nah, kemudian kita tutup. Dan kalau sudah kita tutup, kita semprotkan kepada tanaman yang kering, yaitu anggrek yang kering. Nah, ini kurang lebih 3 minggu dan kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu nampak keki. Nah, ini kita lihat. Sayang sekali kamera saya yang saya gunakan kurang begitu jelas ya, muncul keki pada ruas-ruasnya. Mudah-mudahan ini adalah keki untuk bunga. Dan di bagian bawahnya, nah ini saya dekatkan, saya fokuskan, saya zoom, tapi ya saya menggunakan kamera yang kurang bagus ini. Nah, itu nampak berwarna hijau, tunasnya sudah muncul. Ya, terlihat sobat. Ya, nah, mudah bukan untuk menghidupkan kembali anggrek yang sudah mati. Dan jangan lupa sobat semua, sehat selalu dan like, subscribe dan juga komen ya. Jangan lupa dengan di-share juga. Ya, selamat mencoba.